kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Kembang Lima, Utara Senen, Jakarta Pusat, Senin petang. 4 rumah ludes terbakar. Warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Banyak barang dan material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga juga mengevakuasi barang yang ada di dalam rumah ke tempat yang aman. Api berhasil dijinakkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah pembuat makanan pastel milik Muhammad Syah. Karena sebelum api berkobar terdengar suara ledakan beberapa kali dari rumah itu. Di lantai dua, kompor, kompor gas kan. Meledak gitu. Ya lu gak ketolong, udah gede langsungnya habis. Saya barang-barang semua timbang ini doang nih yang dipakai. Itu masak buat apa? Lagi, emang kita kan dagang, dagang pastel lagi ngerebus itu apa, kentang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah.